Baik, kembali lagi di Datip Dev. Kali ini saya akan mendemonstrasikan program sederhana menggunakan Python untuk mengimplementasikan linear regression. Nah, dataset yang akan digunakan adalah dataset asuransi yang di sini memiliki kolom berupa untuk kolom untuk umur, kemudian kolom untuk jenis kelamin, lalu body mass index, jumlah anak, apakah dia perokok atau bukan, terus lokasi, kemudian perkiraan jumlah asuransi yang akan ditanggung. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu file kosong di mana kita akan mengimplementasikan codingan Python di dalamnya. Nah, pertama import beberapa library yang akan digunakan. Yang pertama kita akan menggunakan NumPy untuk reprocessingnya. Lalu yang kedua untuk visualisasinya menggunakan matplotlib. Kemudian untuk reprocessing yang ketiga menggunakan pandas. Kemudian library yang digunakan untuk melakukan linear regression menggunakan library dari sklearn. Sklearn yang pertama kita mengambil untuk melakukan model selection, yang diambil adalah library untuk melakukan splitting data, train test split. Nah, yang kedua library untuk melakukan modeling linear regressionnya, linear model, import linear regression. Nah, kemudian matrix untuk melakukan analisa performa dari regresi, import RMSE, mean square error, mean square error. Nah, kemudian sklearn matrix, satu library lagi untuk menghitung error R2 score. Nah, di sini saya sudah melakukan importing semua library-nya. Terlebih dahulu saya akan membuat satu fungsi kosong, di mana di dalam fungsi ini kita akan menuliskan codingan untuk melakukan regresi di dalamnya. Nah, fungsi ini memiliki tiga parameter. Yang pertama adalah parameter apa yang nanti akan dimasukkan untuk perhitungan. Kita nanti akan menggunakan parameter berupa tentunya expensesnya, lalu BMI dan age, umur. Jadi akan menggunakan data berupa memprediksi apa hubungan antara umur, body mass index, dan jumlah asuransi yang akan ditanggung. Parameter yang kedua, ini untuk judul yang akan ditulis di plotnya. Kemudian plot untuk urutan gambar. Nah, dipasangnya aja dulu di sisi belakangan. Nah, kemudian ini ditulis saja terlebih dahulu untuk pembentukan gambar visualisasi yang akan digunakan. Library ini sudah saya import menggunakan PLT. Yang kita analis, kita inisialisasi saja terlebih dahulu ukuran gambarnya. Fixasnya menggunakan 10x7 saja. Kemudian ini, nah ini di dalamnya function proses ini akan dilakukan processing. Kosong saja terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang terakhir show-nya, untuk menampilkan gambar visualisasinya. Nah, oke, saatnya mengisi function process. Nah, function process ini yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu datasetnya yang sudah saya siapkan di awal tadi. Import dulu menggunakan
pandas. Kita akan set pd.createcs. Nama datasetnya adalah insurance.csv. Kemudian untuk kolom X-nya, ambil dataset. Untuk kolom X kita menggunakan dari parameter yang akan dimasukkan dalam function sekarang. Nah, untuk Y-nya menggunakan nilai pasti, yaitu dari kolom expenses. Copy saja nama kolomnya, dataset expenses, seperti itu. Nah, kemudian dari dataset yang sudah diimport, kita akan melakukan train test splitting untuk memisahkan mana data mana yang akan digunakan untuk training dan data mana yang akan digunakan untuk testing, menggunakan yang library yang sudah diimport. Train test split. Nah, parameternya adalah data X, kemudian data dimensi Y. Kemudian, nah, untuk perbandingan test size-nya, saya akan memakai perbandingan 2:8, sehingga di test size ini diisi sebanyak 0,2. Kemudian random state-nya, pengambilan randomnya sebanyak 5. Nah, hasil dari train test split ini akan saya assign ke 4 variabel. Yang pertama X train, atau hasil data trainnya untuk dimensi X, kemudian X testnya, lalu Y train, kemudian Y test. Selanjutnya, model untuk linear regression-nya. Sih, nama lin model. Kita buat instance dari library linear regression. Nah, yang setelah diimport, setelah dibuat instance-nya, akan dilakukan training. Caranya adalah lin model, instance-nya, kemudian menggunakan function fit. Nah, parameter dari function fit ini adalah array numpy. Dari data training X, kemudian array tersebut di reshape menjadi satu kolom. Nah, sudah. Kemudian parameter yang kedua adalah data train untuk Y. Oke. Nah, kemudian saya akan melakukan prediksi untuk data Y-nya menggunakan lin model dot predict, lalu parameternya array juga, nanti array dari data test di reshape juga menjadi satu kolom. Nah, parameternya hanya membutuhkan satu saja, yaitu array numpy dari data set X, send ke variabel yang saya kasih nama y test predict saja. Nah, lalu untuk menguji keakuratan dari dataset, saya yang pertama akan menggunakan RMSE atau root mean square error, di mana rumusnya untuk RMSE adalah sebagai berikut. Oke. Kembali ke dashboard-nya. RMSE atau nilai error untuk RMSE-nya. Yang pertama menggunakan square error atau akar kuadrat dari library numpy, sekitar
berarti, nah, menggunakan split square error-nya. Parameternya adalah data tes untuk Y dan hasil dari data training-nya. Nah, yang kedua, saya akan menggunakan analisa error R2, di mana rumus dari R2 adalah seperti berikut. Nah, implementasi dari analisa error R2 ini, kita sudah mengimportnya di awal menggunakan R2 score, yang parameternya adalah data tes untuk Y, kemudian hasil prediknya. Oke, selanjutnya ini yang akan ditampilkan di terminal. Kasih saja notasi-notasi mempermudah untuk mempercantik terminalnya. Cukup, kemudian diberi penjelasan diagram untuk pengaturan dari, nah, ini tipe yang sudah dijadikan parameter. Kemudian tadi saja ini untuk separatornya diberi tanda lagi. Nah, di sini saya akan menampilkan jumlah error dari RMSI-nya. Format dari RMSI. Kemudian untuk R2-nya. Format dari R2. Selanjutnya diberi penjelasan, karena ini saya melakukan testing untuk data testingnya, diberi penjelasan dengan performance for testing set, untuk memberi tanda kalau ini merupakan hasil analisa performa dari data testing. Nah, kemudian selanjutnya untuk visualisasinya, yang pertama menggunakan plot yang sudah diimpor di awal. Nah, karena saya ingin menampilkan dua gambar langsung dalam satu diagram, saya akan menggunakan function bernama subplot. Nah, di sini ada, saya ingin memasukkan dua gambar sekaligus atas bawah, sehingga parameternya dua baris, satu kolom, dan kemudian urutan dari gambarnya. Kemudian labelnya X, untuk X saya kasih nama biaya asuransi. Nanti akan visualisasikan dari expense, kolom expenses. Nah, selanjutnya Y labelnya, label untuk dimensi Y. Nah, diambil dari parameter. Nah, kemudian scatternya untuk data-data yang sudah diimport, plt scatter. Nah, parameternya itu data X, kemudian data Y, lalu marker, markernya di menggunakan huruf O saja. Kemudian scatter yang kedua untuk garis dari linear, garis dari regresi linearnya. Scatter x test,
dengan parameter yang kedua yaitu hasil dari prediksinya. Lalu markernya diberi tanda menggunakan tanda X saja. Nah, untuk warnanya agar terlihat lebih kontras dari yang lainnya menggunakan warna merah. Nah, untuk memberi garis, menampilkan garis dari regresinya menggunakan plt.function bernama plot. Di dalamnya ada x-test, kemudian hasil dari tes prediknya, warnanya kemudian saya kasih menggunakan warna magenta saja. Oke. Nah, ini codingan untuk linear regression untuk data testingnya. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk menampilkan data dari dataset yang sudah dipisah untuk training. Copy saja yang data sudah ada di tas. Di sini saya akan menggunakan Y-train predict yang baru. Memakai variabelin model instant variable linear regressionnya predict, kemudian parameternya array nanti extreme, kemudian yang di reshape menjadi satu kolom. Lalu untuk errornya RMSI itu akar kuadrat SPRT, mean square errornya parameternya y train, lalu y train predict. Kemudian untuk R2 score, di dalamnya ada data train untuk y nya, kemudian hasil dari prediknya yang diberi penjelasan kembali untuk satu episode ini untuk menandakan bahwa ini merupakan analisa performa dari data training. Oke. Dilihat dulu dari awal. Nah, di sini saya sudah melakukan importing dari model linear regressionnya. Selanjutnya ini untuk menampilkan hasil dari analisa scoring untuk RMSI dan R2. Kemudian di sini ada codingan untuk visualisasi dari hasil linear regressionnya. Kode sudah diimplementasikan, saatnya melakukan percobaannya. Saya akan run menggunakan Python 3. Nah, filenya adalah insurance.py. Di sini ada error missing two required position argument. Oh ya, saya belum melakukan memasukkan variabel-variabel yang akan digunakan untuk sebagai parameter. Saya pertama saya akan memakai kolom BMI untuk regresinya, kolom untuk body mass index, indeks massa berat badan. Kolom kedua ini merupakan labelnya.
saya beri urutan pertama, kemudian di kedua saya akan menggunakan kolom age atau usia. Ini usia, saya masukkan urutan kedua. Oke, siap dijalankan kembali. Aku akan di terminalnya. Ada error di proses untuk body mass index BMI-nya. Ini barunya di baris 40 itu skor. Nah, sini saya keliru masuk kan variabel prediksi dari trennya. Saya akan menggunakan y trend predict, bukan y test predict yang sudah digunakan sebelumnya. Nah, ini saya run kembali, saya pusing dulu terminalnya. Nah, ini dia visualisasi dari datanya. Dari data ini menunjukkan bahwa dataset yang digunakan cukup kompleks. Artinya datanya tidak hanya berkumpul atau memiliki cluster sendiri, datanya penyebaran cukup rata. Untuk yang pertama, indeks massa berat badan memiliki ini test data, nilai error testingnya, RMSI-nya nilai sebesar 12.000 sekian. Kemudian error R2-nya sebanyak 0,03. Karena data yang digunakan cukup kompleks, maka error yang tampil nilainya cukup besar. Kemudian untuk data set kolom usia, nilai performa untuk set testingnya memiliki nilai sebesar 11.000. Kemudian nilai skor R2-nya sebesar 0,09. Nah, sekian percobaan mengenai implementasi linear regression dalam Python. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.